siapin nih jawaban-jawaban terbaiknya. Ini kan gak cuma dari sekitar Jogja nih, kemarin ada dari Ponorogo, Wonosobo, bahkan dari luar pulau. Jauh-jauh kesini untuk foto sama Taruna Au, kebanggaanku itu loh. Itu ada di Kopral Sersan yang mungkin masih ada di pinggir dalam menuju Tugan Sakti. Silakan membawa, silakan kasih informasi sebaik-baiknya kepada warga masyarakat yang datang mengenai apa sih kiat-kiat dan tips yang harus dilakukan untuk menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara. Dan untuk sersannya bisa menggait Kopralnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat juga. Baik, untuk sekali lagi mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian bagi kami para taruna tingkat 3 yang akan melaksanakan kegiatan cakrawahana paksa untuk keliling Indonesia atau kegiatan navigasi udara. Mohon doa restu supaya diberikan keselamatan, kelancaran hingga tugasnya selesai. Kemudian untuk rekan kami yaitu Serma Tutar yang seminggu lagi akan melaksanakan kegiatan Latsi Tarda atau Latihan Integrasi Taruna Ureda Nusantara bersama matra lainnya seperti AL, AKMIL, AKWALI PDN, dan mahasiswa. Untuk pelaksanaan Latsi Tarda sendiri berada di Kota Padang yang nanti akan dipecah persatlat atau satuan pelaksanaannya masing-masing. Jadi situ fungsinya untuk kami para taruna supaya kami kembali berintegrasi dengan matra-matra lainnya untuk menjalin kekompakan dengan instansi lain. Sebenarnya pelaksanaannya ini gak jauh beda sama KKN. Cuma di sini kerja kita untuk membangun daerah itu memang lebih nyata-nyata karena kita ikut membangun infrastruktur daerah situ yang rusak, mungkin Padang apa yang akhir-akhir ini sempat diguncang gempa kan, mungkin ada yang perlu pembangunan musola atau mungkin toilet umum. Nanti kita di situ akan berupaya untuk membangunnya kembali. Dan semoga dari tingkat tempat sendiri akan sebentar lagi dilantik menjadi jenderal. Amin. Doakan tuh kami para serma tutar yang sebentar lagi akan melaksanakan prasetya perwira yang insya Allah akan dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 26 Juli. Baik, untuk saat ini akan diadakan sesi kuis di mana ada pembagian souvenir. Ini gak terbatas untuk bapak, adik, ataupun ibu sekalian. Yang penting masyarakat yang taruna gak boleh jawab. Untuk siapa aja bisa jawab nih. Bakalan kita kasih beberapa tadi.